Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melihat trailer kedua sinetron dari Jendela SMP yang tayang hari ini 23 November 2021. Sepertinya kali ini Wulan sedikit cemburu kepada Joko karena mengenakan baju yang diberi oleh Rachel. Namun, kali ini Joko pun mempunyai sebuah ide agar Wulan tidak cemburu dan Joko terhindar dari Rachel. Sepertinya kali ini memang benar-benar Joko harus menjaga perasaannya Wulan agar tidak cemburu lagi terhadap Joko yang dekat dengan Rachel. Dan kali ini ternyata ide Joko benar-benar brilian nih guys. Karena Joko tak mau mengenakan baju yang dipakai Rachel, akhirnya kali ini ternyata Joko memiliki sebuah ide, yaitu akan mengotori baju yang diberikan oleh Rachel agar tidak terpakai lagi di hadapan Rachel. Joko pun membawa sebuah susu untuk dikotori di baju Joko. Wulan pun kali ini sedikit lega dengan ide Joko tersebut. Dan Wulan pun kali ini juga akhirnya tersenyum dengan ide Joko itu. Dan pada akhirnya, kali ini Joko meminta Wulan untuk mengotori bajunya menggunakan susu yang sudah dipegang oleh Wulan. Wulan pun kali ini hanya tersenyum melihat tingkah konyol Joko ini. Namun dengan ini, Joko berharap Wulan tidak cemburu lagi. Karena Joko kali ini memilih mengotori baju yang diberikan Rachel dan lebih menjaga perasaan Wulan. Wah, bisa aja ya guys, ide yang diberikan Joko ini untuk menjaga perasaannya Wulan. Dan Wulan pun kali ini benar-benar mengotori baju Joko tersebut dengan susu-susu yang ada pada Wulan itu. Wulan pun hanya bisa tersenyum dan tersenyum dengan kekonyolan Joko ini. Dan Joko pun mengatakan kepada Wulan kalau baju yang sudah diberikan kepada Rachel itu kotor, tandanya Rachel pun pasti tidak akan mau Joko terlihat kotor. Dan akhirnya Joko pun bisa mengganti bajunya dengan baju yang ia bawa sendiri. Wah, kali ini benar-benar ya guys, Joko menghargai perasaan Wulan sekali. Kali ini baju yang dikenakan Joko pun sudah terlihat kotor. Dan pada akhirnya Joko pun akan memakai baju yang dipakai ataupun dibawa dari rumah. Wulan pun begitu senang karena memang Joko benar-benar perhatian kepada dirinya, termasuk kecemburuannya itu. Dan alhasil kali ini Wulan pun begitu senang dan tidak cemburu lagi dengan apa yang Joko kenakan. Wah, makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa. Makanya jangan lupa saksikan terus sinetron dari Jendela SMP ya guys, karena ceritanya tambah seru dan pastinya menarik. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.